Raja-raja yang moksa saat ini sudah bersatu di Nusantara, itu sudah bersatu mempersiapkan diri untuk akhir zaman, karena mereka sendiri sudah tahu. Jadi mereka, raja-raja yang moksa itu bersatu di Nusantara. Ada Buddha Waka, ada Brahma Kandi, ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Sima, ada Brawijaya, ada Gajah Mada juga ada. Oh, ada yang dari Sumatera juga ada, cewek siapa itu, lupa saya. Tapi itu cuma di Indonesia? Di Indonesia adanya. Oke. Di Indonesia. Kenapa di Indonesia seperti itu? Walau alam, gak tahu saya. Kali nggak tahu saya. Yaudah. Saya nggak tahu, memang benar, cuma ya saya dengar memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk, kata mereka, untuk perang katanya. Ya nggak tahu saya. Berarti kita sebagai generasi terakhir istilahnya bisa memilah-milah ya. Iya. Mana yang harus diikuti, mana yang benar, mana yang tidak, gitu ya. Iya. Oke.